luar biasa perjuangan Bapak sama Ibu. Ini menjemur ikan Pak ya? Ikan tangkapan ini? Ikan apa? Umur berapa Ibu? 50 ya? Hmm. Sudah berapa tahun seperti ini Pak? Sudah dari mudanya begini terus berdua? Ya. Anak berapa? Sudah ada, sudah meninggal satu. Sudah meninggal, cuma satu? Iya, satu. Ada. Kayu aja. Kayu aja. Iya, iya, iya. Naik. Naik sih. Jadi di atas kapal berapa hari biasanya? Ya. Menginap di kapal? Ya. Tidur di kapal? Ya, tidur di kapal. Ini ke Pulau Tanamalela, Malala. Tanamalala. Tanamalala. Cari air tawar, sumur. Sudah berapa tahun menikah Ibu? 40 tahun ya? Sudah mau 50 ya? Iya. Jadi masak makan di sini ya? Iya. Senang tapi? Senang ya? Alhamdulillah ya? Ya, terima kasih. Nah inilah kehidupan. Ibu siapa namanya? Angku Daeng. Bapak? Mas Riki. Mas Riki. Dari Kajuwadi berangkat ke Jampea. Berapa jam sampai sini? 3 jam. 3 jam? Menggunakan mesin atau layar? Mesin atau layar ya, digabung-gabung, hemat ya bensinnya. Solar apa bensin? Solar ya. Sudah naik harga solar? Naik. Berapa? Sekarang? Di Kayu Adi 10 ribu. 10 ribu? Ya. Di Kayu Adi 10 ribu ya? Tapi tidak demo toh? Ya. Tidak demo? Tidak. Iya, karena 10 ribu tidak demo. Di Jakarta demo-demo, di Makassar demo. Tapi kita tidak demo ya? Ya. Selamat berjuang Pak, bahagia hidup Bapak mudah-mudahan ya. Terus sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ini lokasi Tanamalala. Di mana lokasi ini banyak sapi, ratusan sapi, dan ada yang menjaga sehingga membuat sumur untuk sapi. Semua masih terjaga dengan baik. Hutan mangrove juga ada dan dijaga oleh Pak Daeng Pasulum. Daeng Pasulum, ya sudah ada sekitar 500 sapi di sini sejak tahun 2008. 2008 ya. Dan Bapak ini kelihatan bahagia sekali dan bahkan mesra dalam kesehariannya. Tidak mempengaruhi harga BBM sudah 10.000 namun tetap bahagia. Dari Tanamalala, Pulau Jampea, Selayar, Sulawesi Selatan.